peran serta KM dan RR ini juga sudah sangat signifikan untuk memuluskan rencana-rencana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS. Jadi ada persamaan kehendak. Jadi sangat jauh dari harapan kalau KM ini dituntut 8 tahun. Paling tidak kalau KM itu 10 tahun. Kemudian RR, karena kondisi status RR ini kan lebih tinggi peran sertanya daripada KM. Yang kedua, RR ini kan juga sebagai aparat penegak hukum. Dia memiliki pengetahuan kecerdasan yang dapat dimaknai dia paham tentang perbuatan-perbuatannya. Sehingga harusnya RR ini dituntut lebih tinggi dari KM.